Sebelum kita meneruskan video ini, kepada mereka yang belum sembahyang, sembahyang dulu. Kalau ada kerja sekolah, siapkan kerja sekolah dulu. Jangan sampai video ini melalaikan tugas harian korang. Dan jangan lupa untuk subscribe. Giveaway contest untuk 500,000 subscribers. Untuk pemenang subscriber yang ke 500,000, bukan nak buat giveaway contest 50,000 diamond. Untuk berapa pemenang kita tak pasti, sama ada 5 ataupun 1 pemenang. Terpulang kepada korang. Yang pastinya kalau korang subscribe, korang bakal memenangi giveaway ni guys. Apa guys, dapatkan kita punya target 500,000 subscriber. Let's go. Aku rasa nak mulakan dengan giveaway lah. Sebab korang ni yang baru, yang bila kita start stream, orang banyak masuk, kita buat giveaway lah kan. Okay, okay, korang nak buat giveaway ni, nak buat giveaway kepada beberapa orang pemenang. Okay, kita pilih 3 orang pemenang lah malam ni. Korang bagi team code, korang akan tanya soalan. Kalau dapat jawab soalan tu, kita akan bagi hadiah. Okay tak? Kita akan bagi kepala korang ni. Ha, kita akan bagi kepala ni. Boleh? Kepada mereka yang baru-baru masuk ni, aku sangat appreciate korang eh. Tapi 3 orang je lah kita pilih. Sebab sehari boleh send 3 gift je. Okay, 3, 2, 1, team call open. Kita akan tanya 2 soalan. 3 soalan lah, 3 soalan. Dapat jawab 3 soalan, kita bagi hadiah. Kena jawab cepat eh. Kita bagi masa 30 saat untuk menjawab. Okay, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Okay, kita ada siapa di sana? Akin. Akin, dari mana? Dari KL. KL, tinggal kat mana bang? KL tinggal kat Kuching. Kuching, Kuching, Kuching kat KL. Ha, Jalan Duta. Baru nak penampor. Okay, baik. Okay, Akil umur berapa? 15. Okay, puasa penuh hak tadi? Penuh. Penuh eh? Okay, mantap, mantap. Dah ready untuk jawab soalan? Kita bagi masa 30 saat je untuk jawab. Dah ready dah. Okay, soalan pertama. Berapakah negeri Malaysia? 13. Sila sebut satu-satu. Sarawak, Sabah, Kelantan, Pahang, Melaka, Perak, Perlis, Johor, Negeri Sembilan. Baru 9? Apa haro? Selangor, Kelantan, Terengganu, Pahang, tak ada? Selangor, Kelantan, Terengganu, Pahang. Okey, cukup 13. Tahniah. Okey, jawapan yang pertama 3 soalan. Okey, jawapan yang pertama pas. Mantap. Soalan kedua. Okey, soalan kedua eh. Korang ni apa lah? Sekolah pun tak gerti lah. 13 bang, apa tu? Ada berapakah kategori rank dalam Free Fire? Ha, ha. Dalam 7. 7? Okey, 7 jawapan dia. Baik, kita cek betul ke tidak eh. Bermula dengan bronze. Lepas bronze, elite. Lepas elite, master. Lepas master, epic. Platinum. Lepas platinum, diamond. Lepas diamond apa? Heroic. Lepas heroic, grandmaster. Betul eh? Okey, baik, betul. Okey, tahniah. Jawapan yang kedua selesai ya. Eh? Betul eh, ada 7 eh. Hebat kau eh. Soalan yang terakhir. Soalan yang terakhir very simple saja kita bagi. Simple pun paling susah lah eh. Kalau seandainya kita dah kehabisan diamond, di manakah tempat untuk tempat diamond yang aman dan murah? Icon Store. Yeah! Icon Store. Tahniah, tahniah. Akin, Akin. Tahniah, anda adalah pemenang yang pertama. Jom kita bagi hadiah dulu. Macam mana nak bagi hadiah? Sini. Macam mana nak bagi hadiah? Kat dalam room ni boleh kan? Boleh? Okey, boleh dalam room ni ya. Ha, tu dia. Okey, dapat dah. Okey, kita bagi kepala kocek eh. Baik, gift. Discount dulu. Okey, cuba tengok dapat tak? Dapat. Oh, dapat eh. Pakai dulu, pakai dulu, pakai dulu. Wah, kemah keming lagu tu. Ha. Okey eh, nanti kirim salam kat kakak eh. Okey bang. Okey, assalamualaikum. Okey, berkat rezeki bang eh. Amin, amin. Okey, selamat puasa, puasa penuh eh. Nanti siapa puasa penuh kita buat giveaway duit raya pula. Okey eh? Okey, kita ada Aura Aura Cobra. Assalamualaikum. Alamak, robot pula. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Macam tu lah, baru jelas. Ni siapa nama ni? Daniel Mikael bang. Daniel Mikael eh? Ui, nama gempak. Daniel Mikael dari mana? Kedah, Kedah. Kedah tu dia bang. Umur apa umur? 12. Kedah, umur 12 tahun tu dia bang. Kakak berapa orang? 3.
3, alhamdulillah. Nanti kirim salam kat kakak ya. Cuba translate kan daripada bahasa Melayu ke bahasa Melayu sekarang. Bahasa Melayu dulu dia menyebutkan ini adalah warna jingga. Bahasa Melayu sekarang warna apa? Oren. Yeah, pandai. Oi, betul lah, dia suka betul lah. Tak sangka Kokan walaupun tak sekolah hebat juga eh. Hey, tapi siapa ni? Siapa Daniel lagi hebat lah. Dia boleh boleh jawab tu. Warna jingga adalah warna orange. Betul lah. Ada berapa rakaatkah solat sehari? 5 rakaat. Alamak. Itu bukan rakaat bang. Itu 5 waktu. 5 solat. 5 waktu. Ini rakaat. Campuran daripada 5 solat tu ada berapa rakaat? 4 kali 3 tambah 3 tambah 2. Berapa? Sekejap. Kalkulator mana boleh? Cepat sikit. Matematik tak boleh lah. Alah, takkan 4 tambah 4 tak tahu. Berapa tu? 17. Pandai. 17 lah jawapannya. Sehari kita solat berapa? Berapa rakaat? 17. 17 rakaat. Pandai. Macam tu lah. Okay, soalan yang terakhir sangat-sangat simple. Dalam video YouTube Kokan, Kokan akan sentiasa promote satu tempat ni. Apa yang Kokan selalu promote dekat setiap video YouTube Kokan tu? Diamond. Apa dah? Apa tu? Apa tu? Apa nama dia kedai tu? Tempat jual diamond tu apa nama dia? Mystery Shop. Alamak, salah. Dia bermula dengan I. Bermula dengan I. Setiap video Kokan mesti ada promote tempat jual-jual tu. Apa nama dia? Yeah, pandai. Tania. Daniel memenangi hadiah kita. Yeay. Happy Daniel? Happy. Happy tak? Dapat hadiah. Okay, mana kepala? Okay, dah dapat dah. Okay, tu dia kepala dia dah sampai. Okay, cuba tengok. Ada tak? Ada tak dekat mailbox atas? Ada. Dah dapat. Ui, oh, handsome ya. Barulah gempak. Lepas ni terus strip buyah ni. Baik, terima kasih Daniel. Dan nanti salam buat kakak. Assalamualaikum. Bye. Okay, ni seterusnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okay, siapa di sana? Razik. Razik, ya. Razik dari mana tu? Dari Pahang. Pahang. Pahang dekat mana? Kuantan. Kuantan kat mana? Pekan. Pekan. Oh, Pekan. Abang Kokan selalu datang Pekan dulu. Sebab situ ada trek motor kan. Main motor-motor dulu kat situ. Okey, baik. Kita akan mulakan dengan soalan yang sangat susah ya, Razik eh. Kita buat teka lah, teka eh. Kita gambarkan. Aziz teka. Benda apakah itu? Okey, kategorinya kuih Malaysia eh. Dia warna kuning, warna coklat. Lepas tu ke atas dia macam ada gigi-gigi sikit. Dalam dia ada inti. Kuih apakah itu? Dia bermula dengan huruf K. Okay, tambah R pula. K, kar. Ha, ada R, R, R. K, A, R. Ha, okay. Ha. Ka. Kita tambah lagi satu huruf. P. Ha, karib. Ha, karib. Ah, pandai. Apa hal? Tak ada karipap ke kat Pekan tu? Tak pernah makan karipap? Dalam banyak-banyak nasi goreng, nasi goreng apakah yang nasi goreng overseas? Ha, nasi goreng, lepas tu nama negara dia. Ha. Nasi goreng Australia. Nasi goreng China. Okay, Australia. China kot. Nasi goreng China kot. Okay, biasanya orang panggil nasi goreng USA. Tahu? Oh. Tahu tak nasi goreng USA? Tak tahu. Aduh. Okeylah, bolehlah nasi goreng Australia pun bolehlah. Bolehlah. Okey, baik. Kita pergi soalan yang terakhir eh. Apakah warna Icon Store? Biru gelap. Yeah, pandai. Tahniah Razik memenangi hadiah kita yang terakhir. Okey, Razik dah bersedia untuk menerima hadiahnya? Sedia. Sedia eh. Okey, siapa nama kakak Razik tu? Nurin eh. Umur berapa Nurin tu? 15. Oh, bocil lagi. Ada lagi yang tua tak? Tak ada. Tak ada. Okey, Kak Nurin main game apa?
tak main game. Oh bagus, macam tu lah. Itu kakak masa depan yang kita nak cari, kakak yang tak main game. Okey baik eh, kita bagi tengok eh hadiah. Cuba dapat, dapat tak? Cuba tengok. Dapat. Cuba kai. Oh kan gompak uyung. Mata Razik warna merah sebelah, warna hitam sebelah. Lawa lah. Mana dapat mata tu? Dekat ni. Ui gompak ah. Ui lawa lah. Dekat Elite Pass. Elite Pass ni, ni lawa betul ni. Sebelah hitam, sebelah merah. Ui, nampak gempak lah. Razik pakai outfit ni lagi lagi handsome. Pakai kepala tadi. Ni ni muka pondan. Tak payah. Ha, ni betul. Ni nampak ganas sikit. Betul tak? Boleh buyah setiap hari ni. Okay, eh? Nanti buyah buat kat TikTok eh. Jangan lupa letak hashtag ReactMrKukan eh. Boleh eh? Boleh. Okay, tahniah Razik. Pemenang kita try eh. Nanti kita selamat kakak puasa penuh eh Razik eh. Ya. Okay, Assalamualaikum. Okey geng, dah berakhir sudah sesi kita untuk buat giveaway. Aku just nak saja nak buat giveaway tadi sebab viewer yang baru masuk stream Kukan ni yang baru bila start live, lepas tu ada je orang masuk live kita. Kita rasa macam appreciate lah.